Tahukah kamu di dunia kepelatihan, pria asal Argentina ini memiliki julukan sebagai Mr. Spesialis Runner Up. Ya, dia adalah Hector Cooper. Bagaimana tidak, setiap klub atau negara yang dia latih bisa melangkah ke final. Ya, cukup ke final, bukan untuk menjadi juara. Baik ketika melatih Mallorca di final Copa del Rey dan Piala Winner, selalu kalah di final. Yang paling sakit tentu saja ketika dua kali merasakan final Liga Champions saat melatih Valencia pada tahun 1999-2000, kalah dari Real Madrid. Kemudian musim berikutnya di final kalah pula dari Bayern Munchen. Di pentas Liga Italia bersama Inter Milan pun harus puas sebagai runner up. Kalah di pekan terakhir lawan Lazio, juara pun jatuh ke tangan Juve. Lantas di pentas Piala Afrika 2017 pun bersama Mesir masih juga runner up setelah di partai puncak kalah dari Kamerun dengan skor 2-1.